Hai. Adam here. To handman. Okay, assalamualaikum guys. So, hari ni Syuhada dia kata kat Adam dia nak menjadi seorang racer. Nak menjadi, saya memang dah rasa, tapi Adam tak percaya, so saya kena buktikan. Saya tak boleh kalau orang gana, percaya gana saya. Gana nak membuktikan pada aku yang muni seorang rasa. Aku tarik ketemu. Hai, so sekarang Adam nak sharekan dengan korang satu game yang sangat menarik, iaitu Genshin Impact. Sebab kenapa Adam minat game ni? Sebab Adam pun suka anime. Dah 2 minggu Adam main game ni. Game ni kita akan meneroka dunia Teyvat yang mempunyai 7 wilayah dan elemen. Kita boleh pilih kuasa yang mana kita nak dan terdapat pelbagai jenis watak yang berada dalam game Genshin Impact ni. Karakter ni pun berbeza dari segi watak, pakaian dan makanan. Dan banyak lagi yang korang boleh teroka dalam Genshin Impact. Yang bestnya lagi, game ni korang boleh main dengan kawan-kawan. So, bolehlah ajak member-member korang untuk fight dalam game kali ni. Tetapi Adam nak bagi tahu kat korang, Genshin Impact dah buat satu update terbaru, iaitu 4.5 Blaze Waving Betwixt Rocket. Seperti biasa dengan update macam ni, banyak perkara yang akan keluar. Sebagai contoh, terdapat watak 5 bintang bernama Chiori. Chiori ini ialah pengguna elemen Geo. Watak ini mempunyai pemikiran yang unik dan jenis yang suka duduk bersendirian untuk dia dapatkan apa yang dia impikan. Kalau kau nak tahu lagi pasal karakter Chiori ini, diorang dah sediakan new story untuk karakter Chiori dalam Genshin Impact. Dalam vision ni, korang akan rerun New Valet dan Kaedehara. Kalau korang tak sempat untuk dapatkan karakter ni, korang boleh dapatkannya sekarang sebab karakter ni sangat kuat, man. Dan pada 29 Mac hingga 7 April ni, Genshin Impact akan buat event raya dekat Sunway Pyramid LG2 Central Avenue. So, apa lagi korang? Jangan ketinggalan, okay? Next, Adam nak beritahu korang, version 4.5 ni memperkenalkan event baru seperti Alchemical Ascension, Filling Fortress, Cordyceps, Rolling Crossfire dan yang terakhir The Great Face Reaction Debate. Terdapat juga pelbagai jenis senjata baharu yang korang boleh dapat. So, tunggu apa lagi? Download sekarang! Download dia senang je, kau boleh klik link description ni ataupun imbas kod QR code. Barulah korang berpeluang untuk mendapatkan 60 Primo Gem dan 5 Adventure Experience kalau menggunakan kod ini. So, tunggu apa lagi guys? Downloadlah Genshin Impact ni, kita main dengan korang ramai-ramai. So, download sekarang. Let's go! Then, you will understand. Mudah-mudah nak naik kereta. Sebabnya, tapi Dam, sebenarnya anda pasti dengan berpakaian begini? Pasti. Oh, jadi pun okey je. Mu tahu nak pergi marhaban? Marhaban jumpa gila. Oh, ya ke? Okay. Tapi kan, yang menariknya, hari ni kita shoot awal. Hari ni kita shoot pagi korang. Tak pernah jadi dah. Darah hidup Adam shoot. Kenapa tak? Pagi. Saya ni muka nampak lah. Muka mengantuk lagi. Tapi dia cover sebab dia pakai spek. Mana ada? Nampak dah. Nampak tutup mulut. Okay. So, mu nak jadi seorang racer, yeah. Syuhada. Ya. Yeah. Wan Nur Syuhada. Wan Nur Ain. Wan Nur Ain Syuhada. Ya. Yeah. Okay. Aku menyediakan 2 jenis track. Boleh? Macam mana? Minyak mu bayar kan? Kita nanti tutup kamera kita. Oh, Nata ni nak koyak kau juga. Okay. So, track yang pertama adalah jalan yang sangat lurus. Easy. Dan yang kedua, kecepatan. Fighting dengan aku, kecepatan keluar daripada parking. Boleh? Boleh. Tapi punya kereta pun dinding. Dah. Kereta ni aku dah lah. Kita barang tekek, bos. Mak aku mesti bangga tengok video ni. Bagi tekek yang ambil guling accident tu. Ni dah, itu benda nak jadi. Dah ni kalau benda nak jadi? Dah, insyaAllah dah. Dah. Saya akan keluar dengan selamat, insyaAllah. Tapi satu benda lah, aku pengalaman aku buat konten kereta ni.
pakai seat belt lah kalau tak nak kena kecil. Boleh. Saya pakai seat belt. So apa-apa pun kita tengok arut dia dulu. Let's go. Let's go. Benda yang aku buat ni betul ke? Ya Allah, ya Tuhan. Betul. Sekarang ni mengena cahaya kat aku. Pada minyak dekat kaki aku. Yalah, memang pada minyak. Dekat tangan aku. So, mengena cahaya kat aku. Sebab ke pada minyak kat kaki mula aku. Dah ambil tu ni. First thing first, tak saya pakai seat belt benar. Tapi kena pakai. Kena pakai. JPG rekod kena saja aku yang lagi lama ke. First thing first, kita pakai seat belt. Settle. Oh, ya Tuhan. So. Aku kita sikit. Allah ilah hak ini buat kereta aku memenai lah. Oh, dia tak ada power steering. Kereta aku ada power steering lah. Tapi sebab power steering ni lah, kita tapi ilah dulu. Metang. Kira nak tarik ya, boy. Saya rindu kereta saya. Aku boleh tu lah, aku tak share. Baby Shark duduk. Kalau kau boleh tengoklah apa pun dia dekat tepi. Pandang orang lain tak ada begini. Memang sebab kata pandang orang lain lah. Aku bersyukurlah rasa. Oh, aku rompi. Ada lagi. Lagi je ada lagi. Boleh aku naik asa kalau dia boleh buat kereta. Break. Tak ada gambar dah tu. Break. Kita nak pergi jalan. Takutnya aku. Kek je lagi. Sembang. Ni jalan, jalan belakang ni kecil je ada. Jalan balik kapal aku lagi kecil. Jalan Bahau, kalau korang tahu jalan Bahau yang kecil yang banyak lori. Yang lebih kurang gini ya. Jalan yang kecil tu lagi macam abang. Abang polis. Apa salah saya? Tak tahu dah mana. Mana wiper mana. Signal. Ya Allah, jalan kapur ni Syu. Eh, boleh pergi mana air air ke? Tak tahu, aku tekan je. Ni kiri kanan ni? Aku ni, Farida 2.0. Tak ada, Farida tak gila juga begini mu. Tunggu. Tak, maknanya nampak lembut tapi sebenarnya tidak. Dia lembut je tapi orangnya. Apa kata melembut? Kasar. Aku nak buat kerakau. Saya kata aku lembut. Lubeh cuaca. Bismillah. Masalahnya guys, ni bukan road kita dah jauh dah pergi tempatnya ni. Saya cakap dah, saya naik atuk kalau saya boleh buat kereta. Aku tengok dulu semua aku macam ilimpal lah. Sudahlah anak aku buat kereta orang. Allah, Mama tengok anak Mama ni. Letih lah. Pagi-pagi dia ajak kita shoot konten. Saya kata boleh. Pagi-pagi aku kena shoot konten naik kereta. Untuk biar mari mood. Baru berbaloi saya baru pagi-pagi. Oh, gitu deh? Ya. Ulah. Ya Allah, ya Tuhan aku. Lubeh! Cuma. Oh, yalah. Ni belok. Kami kan ni? Bukan ni, depan? Ikut abang gerak. Ikut abang gerak tu. Tu bukan lubang, tu jalan. Semua satu lain kita. Oh, dia drop pula tau. Belum. Red light dah tu. Aku berada kereta. Tak apa-apa nak berada. Aku ni kira macam kalau nak beranok sekejap lagi.
Aku ni kau lagi kalau kau beranak, kau start kan tadi. Malah entah bu. Kini boleh sampai lah hospital tu. Memang boleh sampai. Aku anak tu tak sampai hospital. Kau mampu tak sampai hospital. Pada kau nak gila muka. Tak, insyaAllah. Kita bagi cekak, bos. Cekak tak cekak? Mutu, mutu. Abang JPD, abang polisi, jangan kalau nak saman, janganlah saman saya, ya. Silalah saman Wan Ain, apa dia kemana? Wan Nur Ain Syuhada binti? Wan Hamdan. Wan Hamdan, okey. Boleh, you temulah. You temulah. Berakhir main YouTube. Bukan berakhir main YouTube, aku nak pindik. Kuning boleh lagi, ya? Minyak rapat dah, guys. Minyak rapat dah, guys. Itu salah dia lah, guys. Sebab dia tak isi minyak. Dia tahu dah. Okey. Inilah kali pertama dan kali terakhir buat kereta aku, eh. Dok, nanti belakang kamera sini. Syuk buat lagi, syuk. Aku tahu. Kalau punya aku, bayang dah. Tak apa, no. Bukannya aku pergi buat galo. Galo dia tahu ke? Bukannya saya pergi bawa ke mana-mana IBM. So, berbalalah dengan saya bangun pagi. Tapi ada satu lagi task, eh. Ya, betul. So, kita ada lagi satu challenge untuk Syuhada, iaitu parking rod. Boleh, so, abang Won, kita pergi ke challenge seterusnya. Let's go. Saya dah cakap, jangan pandang rendah dekat perempuan. Perempuan ni serba-serbi boleh. Perempuan ni serba-serbi boleh. Perempuan zaman sekarang ni memang serba-serbi boleh. Sebab dia tahu dia kena hidup independen supaya kalau jadi apa-apa nanti, dia boleh bergerak sendiri. Independen tak independen. Tak, tapi majoriti perempuan sekarang memang saya selut lah. Dia boleh je buat apa-apa untuk diri dia dan dia fikir masa ke depan. Maksudnya, gampak je kursi. Lelaki sekarang kan dia macam... Apa? Aku tak payah gampak, aku yang... macam tu. Kita bukan tak percaya lelaki, tapi... Inilah, guys. Zaman sekarang ni... Bila pandang buruk kat lelaki, guys. Bukan. Bila zaman sekarang ni, perempuan kena... Dia kena more extra. Dia kena macam, kalau dulu yang ni tak boleh buat, sekarang yang ni dia kena buat. Macam tu. Okay. Jom. Okay, sekarang so kita ada di road yang kedua. Parking. Kita main dalam parking pula. Parking lot. Okay, so Syuhada diberi masa 5 minit untuk keluar daripada parking ni. And then kita tengok adakah dia dapat mengatasi masa. Lama 5 minit lah. Tu kata lama tu. Lama. 1 minit 30 saat. 1 minit 30 saat. Bunyi apa tu? Okay, so Syuhada mempunyai masa sebanyak 1 minit 30 saat. Syuhada mempunyai masa sebanyak 1 minit 30 saat untuk keluar daripada parking lot ni menggunakan kereta dan apa-apa pun. Let's go, kita dah kata. Let's go. So, kita akan pergi ke checkpoint seterusnya. Let's go. Let's go. Ada dah set up kamera dekat setiap checkpoint. Kita jumpa di checkpoint yang pertama. Let's go. Going well lah macam tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Saja di dalam kereta ni. Parking ni Syuhada kita hanya berbaki 19 saat sahaja untuk dia habiskan 1 minit 30 saat. Apapun kita teruskan video. Let's go. Oh, penat eh. Syuhada buka. Tak baik Adam. Kita ni baru puasa tak sampai 24 jam berpuasa. Memanglah tak sampai 24 jam. Ya, 2 jam. Dekat dah. Terbaik, Budi. Ya Allah, tengok Adam. Ya Allah. Jangan. Nanti yang mau bayar cash ke? Dah. Gora je. Macam aku. Ingat cerita aku. Tak saya. Bila Mizali. Itu kena puasa. Oh, maknanya cerita mu tu terngian-ngian. Apa lotak aku. Ya, aku macam cerita aku tu sampai sekarang aku ingat. Memanglah kedua kamu memanglah mengingat. Alah, nak ayahnya. Sebab
itulah, that's why lah aku cerita biar bagi pengajaran juga korang. Ha, maknanya kalau benda yang Allah suruh kita buat tu, kita kena buat. Kalau tak, bila-bila masa je Allah boleh bagi cash. Tak, aku dulu masa aku jahat, masa boleh makan Medi lagi lah. Masa-masa gini aku pergi Medi dah. Oh, terbaik, terbaik. So, sekarang ni dah semakin meningkat usia ni, kenalah banyak-banyak. Gano, cuba tak membayangkan. Okay, aku bagi satu situation nak. Membalik ni membuka kan. Memakan. Memakan tu mencekik memati. Tak payahlah main sampai mati. Mereka boleh buat apa masa tu? Maknanya kena ingat gitu. Setiap yang kita buat tu, masa tu juga mati. Mati ni tak kira, tak kira masa. Kalau Allah kata ya, iyalah. Memanglah mati tak kira masa. Tapi ha, maksudnya janganlah mati tak boleh puasa. Benda tu kalau mati tak boleh puasa. Okay. Mati boleh puasa tak apa. Mati tak puasa. Sebab tak puasa. Tengok mau makan lekak-lekak-lekak, mati. Mau nak jawab ke apa nanti? Kalau tanya apa, saya penat asyik konten. Cepat menjawab kita. Bapak apa Adam tak puasa? Tak sempat nak minta maaf tak. Matilah dia. So, kena ingatlah benda tu. Gabak kita nak buat jahat ni, kena ingat. Kalau aku mati sekarang ni macam mana? Kita. Bola syuk tengah hari ni. Kenyang dah? Kenyang dah. Alhamdulillah. Bola syuk tengah hari ni. Apapun. Kita. Let's go.